إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلناربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سبحانكلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا وأولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدينوأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانيYafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Allahumma laka alhamdu laka syukur Ya Allah bagimulah segala puji dan segala syukur Syukurnya kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kita baru saja beberapa hari lepas telah tunai ibadat apadah sekadar kita duduk di Jawi ni di tanah air kita nah tak samalah dengan orang duduk di buat ibadat di tanah haram Mekah tanah nah walaupun begitu kita harap semoga Allah Taala terimalah amalan kita sedikit sebanyak ni nah Allahumma taqabbal minna taqabbalallah minna wa minkum salihatul amal Allah terimalah amalan kami semua akan segala amal soleh kami ya Allah terimalah segala amal soleh kami ya AllahBi rahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu wahai Tuhan yang amat pemurah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah. Baru saja kita telah apa dah? Umat-umat kita pakai dak tumbik dak mula-mula nak kelik dah ruat haji tahun ni. Nah, tahun 1445 Hijriah dan 2024 Miladi. Nah, mula nak balik dah tahun ni kalau berisak home kita dalam 40Cara dua lagi lah. Nah, ini 44. Nah, dah. Tadi. Mati banyak. Mati banyak juga agak banyak. Aku penlan. Nah, lain-lain. Kon mati 1,000 tu biasa. Lah. Nah, patut agak ramah-ramah. Dah, pula panah pula. Hasil ongsa kan pai. Nah, 50. Ribu telah masuk lah.Nah, udara panas, gapo. Nah, macam-macam lah. Nah, qadar Allah Tuhan. Hak dia memang. Walau Tuhan ambil demo tu ada setengah tu dia memuju hak dia. Nah, lagi mati tanah Arab, tanah hari. Nah, dah. Tapi orang kafir berita sia ni dia tubik. Lagu tu dah dia tak usah mati hak dia. Nah. Kita ni nak mati. Nah. Mati tempat tanah hari. Adalah mimpi kita, impian seorang Muslim. Nah, mati tanah haram. Nah.Mati dalam ibadat pula, mati dalam ihram pula. Nah, Allahumma taqabbal minhum ya Allah. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kul hal. Nah, kena tengok keadaan pada subuh kurang tu, tak tuhailah. Nah.
Beki kita akan datang masa tu. Dah masa akan datang. Hospun ada minta Tuhan timur amalan kita insyaAllah. Nah. hari ni kita jumpa dalam hakul kita ni dengan surah melalui surah Al-Anbiya. Nah, surah Al-Anbiya juzuk 21. Alah, bukan. Surah yang ke-21, juzuk yang ke-17. Nah. Kita mari mula lep belakang dulu. Nah. Mari lep belakang dulu. Ini lepas ada surah Al-Anbiya ni, kita akan ngaji hadap ke depan. Nah, surah Taha. Lambat lagi lah tu. Nah. Makan bulan lagi. Makan bulan lagi. Nah. Surah Taha, surah Maryam, surah Kahf. Surah Kahfi, insyaAllah. Nah, kalau Tuhan taruh sama kita lagi, tulah dah ngaji surah Kahfi. Tapi selalu kita di pada halakah di tahun ni, baca surah Kahfi lah ni. Nah, surah Kahfi. Dia dulu dah kita sikit. Nah, nah. Surah di kami ngajar di halakah di Nara tu, lepas ada surah Kahfi lah. Surah Hud. Banyak, dia lama sikit. Nah. Surah Al-Anbiya kita baca dah last kali belum pada raya pun ni ayat 51. Nah, baca dah ni tak? Dah. Tapi hari ni biasa ada baiknya. Nah, kita nak mula semula. Mula nak tak? Kita mula di cerita Nabi Ibrahim sekali lagi. Nah, ambil mula 51 sekali. Nah, siapa di tak akan baca siapa di mana tu? Cerita di habisnya 63. Nah, 63 tak habis juga tu. Banyak cerita dia Nabi Ibrahim ni. Siasa Nabi Ibrahim dari surah Al-Anbiya ni ambil nombor 1 hingga siapa di apa kena bakar. Tu dah. Kena bakar di 69 siapa di 70 ayat dia. Kita tak adalah nak baca ni tu dah. Kena baca semua tu tak ada. Nah. Kita baca sekat mana dulu gini? Kita ulangi sekali lagi dah. 51 ulangi sekali lagi. Nah. Kau ngaji dah pun lupa dah. Nah. Allah dah. Kita baca siapa 60 dulu gini? Oh, 60. Boya kita baca tu jadi rasa tak genak gitu. Nah. Ya kena sub cerita dia di ayat Nuh tu. Ayat apa dah? Ayat 70 tu. Nah, dah. Kita bacalah dulu apa boleh. 60, 61. Apa 60? Nah, 60 insya-Allah. Nah. Dah, baca kat 60 dulu. Nah. Ya, kita baca ambil munasabah nak ambil pada amal soleh kita dalam 10 hari awal Zulhijjah. Nah. Hari ni tak ada masa dah. Nah. Kita baca kat 60 dulu hari ni insya-Allah. Nah. Telugu ramai-ramai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم الحمد لله Ya Allah, berilah keberkatan. Terimalah bacaan kami sebagai amal soleh kami, ya Allah. Berilah keberkatan taufiq hidayah-Mu, ya Allah, melalui ayat yang kami baca ini, dan tambah iman kami dan amal soleh kepada kami, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, itulah setelah kita dengar beberapa apa dah? Banyaknya cerita dah nabi-nabi lepas dah pada dalam ayat-ayat lepas dah. Sebelum pada masa ayat kita baca saat ni, Allah Ta'ala ceritakan pada kita, pada kita lah pula agaknya. Nah, agaknya pula gila kita terima ayat ni. Nah, pada mulanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ayat ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya sebagai pengajaran kepada mereka, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, dan kepada sahabat-sahabatnya, dan hari ini siapa kita pula. Nah, nabi-nabi adalah satu tu cerita nabi-nabi dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran ni sebagai nak ambil pengajaran. Nah, nak ambil dungan ke panggil. Dung kalau jangan panggil bahasa dungan. Nah, tengok kerja nabi dulu. Tengok cerita-cerita nabi dulu sebagai wak pengajaran pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kerja nabi. Nah, dan banyaknya disebut dalam surah Quran ni, Quran banyak sekali nabi gapo disebut. Banyak sekali dalam Quran. Musa. Nah, banyak kali berapa tu tak kena bila semula. Mimi pun tak ingat juga. Nah, Nabi Musa ni paling banyak disebut dah nama Nabi Musa. Nah, dalam Quran. Dan kerana umat Nabi Musa adalah gila ni. Umat Nabi Musa tu bukan umat ben hok tu molek-molek, umat hok takju. Umat zaman hok takju sampai Nabi Musa ni ada lagi. Sakit baki memang kedok tak tinggal sapal lah ni. Nah, dikenal dengan nama Bani Israel. Nah, Bani Israel tu. Nah, Bani Israel siapa mereka namakan pada satu negeri dalam dunia ni, anggap kata negeri Bani pada Israel. Nah, negeri Israel. Padahal mereka tu nah, bakok Israel kedok tau. Israel ni kita tahu dah. Dah Israel mana gapo? Apa mana Israel? Tak ingat azar dah. Israel nama pada nabi apa? Nama nabi. Nama nabi anak pada Nabi Ibrahim juga. Cucu pada Nabi Ibrahim. Siapa cucu Nabi Ibrahim? Ishaq. Betul, anak Nabi Ibrahim nama dua orang. Nah, kita tahu. Ismail dan Ishaq. Ismail dengan anak Hajar. Nah. Kemudian anak seorang lagi tu Ishaq. Ishaq dengan anak Enggak pia? Enggak sar. Nak sok tak boleh lagi tu. Enggak sar. Nah, walaupun umur Sarah banyak dah tengah jat tu dah. Umur Sarah banyak dah baru boleh. Nabi Ibrahim sendiri pun umur 900 lebih dah. Nah, Sarah 90 lebih katanya. Nah, wallah alam. Nah, Sarah 95 pun. Nabi Ishaq atas 100 lebih. Wallah alam. Nah, barulah boleh anak pada Ishaq. Nah, boleh anak pada Ishaq. Dengan Sarah. Nah, ada kata mandu dah. Tak ada anak dah. Nah, main royak atas Tuhan nak anak semula umur 90 lah. Nah,
waktu kita baca lah surah-surah banyak lagi. Nah, dah. Surah Hud, surah apa pun ada cerita apa, surah apa ni tak ingat lah. Surah, baru ni kita ngaji dah. Nah, orang juga kecek ke pun, komputer tak pun malam mana. Nah. Kan duduk tengok seumur. Nah, luar tengok, lupa tu dah. Nah. Hantulah Ibrahim. Nah, Israel adalah, bukan Ibrahim, Israel anak pada Ishak. Ishak anak pada Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim. Israel mana Israel? Ke anak Ishak, anak nama apa anak Ishak? Ishak. Ya'qub. Ya'qub juga digelar dengan Israel. Israel itu bahasa dia, bahasa pasar kongok. Itu tu, bahasa tu tu. Nah, bahasa Hebrew, Hebrew katanya, bahasa Yahudi lah. Nah, panggilan bahasa Yahudi. Nah, tapi kalau bahasa Arab ni, Israel maknanya Abdullah. Il tu mana ilah? Il tu, Mikail, Israel pada il, il tu bahasa kita ilah, ilah. Nah, Israel mana Abdullah, hamba Allah. Nah. Tu nama kepada Israel, nama pada Nabi Yaakob. Nah, kemudian anak cucu Nabi Yaakob panggil Bani Israel. Anak cucu Nabi Yaakob. Nah, ada ju, ada tak ju. Nah, dah. Ada tak ju lah ni tu. Nah, kalau dari jahat tu bukan Israel tu. Sebab tu kalau kita nak kata Israel, fuk-fuk Israel tu, macam kita duk kata kepada Nabi Yaakob. Nah, nah, ha. Bani Israel, kena kata gitu deh. Apa tak kecek lagu tu lah, tak pandai nak buat kecek Bani Israel, anak cucu Nabi Israel. Nah, Nabi Yaakob. Nah, kalau kita kata Israel saja tu, kita macam kita lah anak Israel, anak Israel. Alah kata lah kita, sebab tu kita kata kepada Nabi Yaakob. Nah, dah. Oh, dah jahatnya Bani dia tu, anak cucu dia tu. Nah, dah. Habis, nah. Di sini kita tengok Tuhan mai cerita ha Nabi pada ha Bani ha Nabi Ibrahim pula di sini. Mau bawa Nabi Musa dengan Nabi Harun dulu. Nah, masya-Allah. Tuhan sendiri royak cerita kita bukan ngomongai dongeng. Tak tahu mana dok deh. Cerita kita sebenar. Allah Taala sendiri royak cerita kita. Mari kita masuk ayat di sana. Allah Subhanahu Taala mulai ayat kita baca saat ini dengan supah walaqad walaqad. Kita dengar semua walaqad, laqad, laqad ni acak kali tertemu dalam Quran. Nah, laqad satu kelimah yang Tuhan nak wayak nak sungguh. Demi dan demi sesungguhnya tu mana laqad. Nah, sosial ke apa ada? Tak ada sosial tu, bahasa sosial tu. Tak ada berita dah. Tak apalah, nak beritahu saja ya. Nah, walaqad. Allah Subhanahu wa taala sumpah, nah, dan demi sesungguhnya ataina Ibrahim. Ibrahim, Ibrahim nama Ibrahim dah. Ada Ismail, Musa, Harun nama dia dah. Ataina nasimanya. Nah, nama kepada Allah Taala sendiri, domain nama kepada Tuhan mengaku tadi ialah kamilah telah berikan ataina. Tengok perhati dalam ayat 48. Nah, belum ada tu pun walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan. Nah, bila tu nak ayat Tuhan bui, Tuhan datangkan ni. Nah, Tuhan bui apa? Tuhan guna ataina. Nah. Walaqad ataina, sesungguhnya kami telah berikan, telah memberi. Nah, seekor tu mana kami? Ata beri. Nah, kami telah berikan, beri apa? Beri siapa? Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Tuhan beri apa pada Nabi Ibrahim? Rusdahu. Rusdahu min qablu. Akan jalan betulnya pada tauhid sebelum itu. Kalau tengok mana seko-seko gitu. Kalau tengok mengikut mana seko-seko. Nah, tapi di sini juga kepada Nabi Ibrahim sebelum itu jalan betulnya, betul apa mana jalan betul, iaitu jalan betul kepada sembah Allah satu, pada tauhid. Itu jalan betul waktu kepada Nabi Ibrahim. Mana kata kita kalau Tuhan tak ui, nah, tak ui, tak temu jalan betul. Rusdahu, nah, rusdahu, berarti rusdah ni maknanya kita bernama orang rasidah, rusdah. Nah, berarti tak ayat mana? Surah Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا معنى dia sama juga رشدا رشيد عبد الرشيد الرشيد mana nama Tuhan nah الرشيد nama Tuhan tu pemberi petunjuk hidayah yang nak pergi pada itu jugalah nah الرشيد kaca Arab dah lah dia kena reti bahasa Arab lah nah dah kita nak reti bahasa ngaji tafsir ke nah kerana kita tu masuk umur kelima rusda nah rusda rusda ni petunjuk nah atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada rasyada mana petunjuk kepada jalan betul nah petunjuk jalan betul betul sini adalah betulnya pegangnya kita tu akidah kita tu nah dah iaitu betulnya ada lagi iaitu betul jalan tauhid siapa cakap pada Allah satu tauhid pada Allah satu cai tak ada panggil dah lain nah cai pada Allah satu ke apa panggil pada Allah satu ya ha itulah apa pegangnya betul nah maka Allah Taala Nabi Ibrahim duduk tengah-tengah kafir kita tahu dah negeri Ibrahim duduk mana nah tanya pula nah Nabi Ibrahim duduk mana nak Mekah ke duduk Mesir ke duduk Palestin ke duduk di Iraq ah royak dah so royak ni nah nah ah pak choice nah pak choice nah Iraq Palestin mana kak mak Iraq Iraq betul benarnya hari Babilon ya panggil kalau ni panggil Iraq nang Babilon duk alai Iraq lah ni nah ya kawasan negeri Arab ni kawasan al-anbiya ya panggil kawasan nabi-nabi belaka nah kawasan nabi-nabi nah dan Nabi Nuh pun duk kata ke Nabi Nuh duduk ke negeri Iraq tu juga. Nah, dah. Subhanallah. Kau tengok tengok bab peta negeri. Kita ngaji ngapa peta negeri bagi kita ni dah. Peta dunia lu dah, ngemek lu dah. Nah, ngaji lebih ada apa-apa ni? Pemisat. Nah, dah. Ayo, dah nak tengok dunia. Ngaji Quran ngaji dunia apa ni? Dah nak langit kan nak langit kan nak tengok laut tu, tengok bukit ni dah. Rasa itu dah. Rehlah apa ngejalan seumur kedut tepat tak sebab kita ngaji dulu ngaji hok tulu kata saya ngaji apa tahu nah, nah. Apa kata guru dah lamanya orang dah nah nah pagi apa mau ngaji tahu sut tahu nah deh hari kita ngaji banyak nih nah tu bawa Quran bawa rehlah bawa tong tiap kita dengan lalu dunia nih nah lalu ayat ni kita tengok nabi-nabi dulu tak nabi dulu kenal nabi-nabi dulu nah buka minda kita buka semua kita nah kami berikan pada Nabi Ibrahim kami beri pada Nabi Ibrahim atau siapa Nabi Ibrahim ni nah Allah sudah Allah Taala sendiri catkan Nabi Ibrahim ni catkan nah orang kata juh tak juh ni mari daripada Allah nah bukan dengan kita sendiri tak bukan dengan sidik kita dengan usaha kita usaha sidik tu adalah satu sebab ya tapi sebenarnya banyak mana orang sidik tak ada hidayah kan tak tahu tak temu jalan syurga nah banyak mana orang panah orang cidik tapi tak dapat hidayah nah sebab hidayah ni kena datang daripada Allah nah ihdina nah ataupun rabbana atina fid dunya abada rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada nah banyak lagi adalah doa tu ada selagi hok kita minta kelima rusyda ni tak silap umi dalam doa Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira wa akibatahu rasyada doa ni dia ada dalam anak kena tak baca tu nah kalau bisa baca nampak lah ni ayat doa ni nah dah kita we doa bila puasa baru ni nah doa bila puasa ni bila puasa gapo tu ada mana ada asal doa Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajili wa ajili akhir-akhir ayat tu. Allah mengajar gaduh ni dah. Orang baru-baru tak ada nak pergi nah. Kira tengah jiwa lama dah. Muka 39 alhamdulillah. Rasyada juga. Nah, rasyada petunjuk. Nah. Dalam ayat muka 39 aku doa 89 akhir surah, akhir doa 89. Nah, dah. Akhir doa 89. Asal tak ada ni, doa mustajab. Doa mustajab. Nah, nah. Nah, nah siapa tak ada lagi boleh sini nah. Rasyada juga. Mana rasyada? Petunjuk. Nah, sungguhnya aku minta kamu akan kebaikan yang
telah dipenuhi dari bawah laki nah no, mana dan kesudahannya adalah kejayaan rasyada yo di sini yo mana kejayaan nah habis kata nah rasyada rusdahu Nabi Ibrahim tak kecil lagi kata Nabi Ibrahim ni yo jauh tak kecil lagi nah yo di tengah-tengah bangun yo celak mata yo wairung tu nah pak dia ayah dia tu tukar tokong penuhlah kampung dia lain negeri dia penuh orang tokong-tokong nah asnam nah tapi dia hati dia sendiri tu Tuhan wiras hidayah pada dia petunjuk jalan betul pada dia dia tengok tokong dia nak sembah tu dia kata bukan tokong ni bukan Tuhan ni kata nah Tuhan gano tak boleh buat gapo dia kata nak kerakung mati dulu lagi kita pasal royak dalam ayat lain tu dah itulah fikiran Nabi Ibrahim lalu dia cari Tuhan dia cari Tuhan tengok matahari dia kata ni lah Tuhan aku nah bawa matahari jatuh dia tanya bukan aku tak usia masa orang rasa jatuh ni nah bawa kita tengok hari-hari apa dah kita tengok bulan dia tanya ni dah bulan ni Tuhan aku dah ni bulan ni nah tapi bila tak ada hilang lalu dia tanya aku tak usia Tuhan rasa Tuhan hilang ni kata nah atau nak cari-cari Tuhan itulah maka dia Allah Ta'ala hidayah pada dia tunjuk jalan betul padanya nah lalu Tuhan pun jumpalah dengan Tuhan dia nah jumpa lagu mana tu cerita dia banyak cerita dia situ memanglah nak seroyak sini nah menata yang pentingnya Tuhan tunjuk hidayah pada dia nah semenjak dia umur kecil lagi dia kecil lagi dia wairu menah lagi katanya tak sampai 15 tahun lagi kalau dia kena bakar tu dalam ayat surah ni kita ngaji ayat mengedepan berkali nah kita ketemu dengan Nabi Ibrahim kena bakar tu katanya baru umur 15 baru katanya dalam sejarah ya Allah dah Tuhan boleh buat nah budak muda benar mau kita tengah nak ketemu nah dah mau kita tengah nak gerak subuh nah Allah Tuhan tak hidayah ni dah payah dah Tuhan tak siwak jadi juru kok nah dah mau kita dah Tuhan nak hidayah sikit aja tak kena aja pun jadi baik nah Allahumma hdina Allahumma hdi auladana wahdi qaumana ya Allah nah subhanallah doa lang banyak dah kita kena minta dengan Tuhan banyak hidayah rusdah nah ar-rusdah ni kena minta dengan Allah kerana hak dia nah hak dia lalu itulah akhirnya nah Allah Ta'ala bila Tuhan hidayah pada Nabi Ibrahim sebelum pada tu sebelum Nabi Ibrahim jadi Nabi lagi nah sebelum Nabi Ibrahim jadi Nabi lagi nah banyak lagi lah kata Nabi Isa ni beranak empat jadi Nabi ni dah nah Nabi Isa beranak jadi Nabi ni dah dia nah Nabi Yahya mana tu dah kita ngaji surah Maryam nah wa kunna bihi alimin Allah nah Tuhan wi siapa-siapa kepada siapa ni nah wi dengan ilmu dia tahu dah kata orang ni berhak terima jadi nabi ke berhak jadi gapo nah wa kunna dan kami sini Allah bihi alimin adalah sangat tahu mengetahui akan halnya tafsir dia bawah nah yakni setelah kamu tahu akan akhlaknya Nabi Ibrahim yang mulia. Tuhan kenal Nabi Ibrahim, tak kenal mana dia jadi kita. Nah, Nabi Ibrahim tu dia jadi. Nah, dia nak jadi satu makhluk yang tua cedek dah. Nah, tua panggil tua perkok reju. Dalam dunia ni Tuhan buat gitu. Nah, makhluk ni jahat, makhluk ni jadi rimau, makhluk ni jadi badok, ni makhluk jadi gajah. Dia buat siap dah. Nah, manusia pun nampak manusia sama pun ni jadi gajah ke rima ke segala pun. Kau jadi kambing kau tak tahu dalam rupa manusia ni macam-macam nah perangai. Nah, Tuhan dah lebih tahu. Wa kunna bihi alimin. Nah, kau mana nak jadi beda kepada makhluk dia pada alam dia? Nah, maka dia buat nah dan Tuhan wi wa Nabi Ibrahim adalah sebagai wak contoh kepada makhluk semua. Nah, pada makhluk semua ni orang paling makhluk yang baik nah Tuhan wui ke dia tu nah perangai dia yang jauh tak kecil lagi Allahumma hdina wa atina rusdana ya Allah rabbana atina waktu kita ajar dalam doa mustajab dalam doa surah kahfi tu nah ajar anak cucu kita kat baca doa ni kita sendiri baca juga lah lama cucu ajar anak cucu kita nah kita sendiri baca juga rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada minta hidayah rasyada rasyada tunjuk jalan betul nah we anak kita baca sedikit lebih lagi doa ni Nabi kata doa untuk fitiah untuk orang muda
Al-Quran ni untuk orang muda, untuk orang tua 40 dah ada berlaku doa dah. Untuk anak pada bapa, bapa pada anak, doa tu sendiri aja. Masya-Allah, tak kena mengarut diri dah doa. Nah. Doa dalam surah Kahfi doa untuk orang muda. Nah. Maka kunna wa kunna bi alimin. Allah sendiri berkata, kami adalah mengetahui hal keadaannya, mengetahui akan hanya Nabi Ibrahim saat ini. Tahui dia pada hidayah pada dia, jalan betul pada dia saat ini. Nah. Yakni tahu akan akhlaknya yang mulia Nabi Ibrahim saat ini, yang melayak dia jadi seorang rasul yang pilihan. Nah, Tuhan pilih dia dah. Nah, pilih ya awal lagi Nabi Ibrahim ni. Nah. Alhamdulillah, pilihlah kami Allah, pilihlah kami Allah. Masya Allah, doa mana kita nak kena doa lah, kena minta. Nah, kena minta dengan Tuhan banyak. Allahumma. Subhanallah, subhanallah. Allahumma akhlisna bi khalisatin zikraddar, waja'alna minal mustafain al-akhyar, waja'alna min ulil aidi wal absur. Doa saat ni pun doa minta kita pilih kita kat tu. Pilih kita dan anak cucu kita. Jadi hamba-hamba yang terpilih, insyaAllah. Nah, kita dah apa hari dah atas dunia ni, apa hari dah nak tinggal dah. Nah, anak cucu kita serasa apa? Serasa Tuhan. Nah, anak cucu kita tak nak bosan, Tuhan dia ada. Nah, dah Tuhan bila kita serasa dia, dia tak nyanyi. Lepas tu sedap, serasa Tuhan tu. Nah, orang tahu amai yang tawakkal ala Allah, fahuwa hasbuh. Nah, siapa harap pada Allah dan dia nak jaga. Nah, Tuhan jaga sungguh. Nah, Tuhan tak nyanyi. Nah, Tuhan tak zalim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, habis kat tu dah. Lalu ceritanya Nabi Ibrahim ni tak kecil lagi dia juru. Nah, muda-muda lagi, wayrun lagi dia. Nah, masya-Allah. Kata dia tu jadi nabi kat dalam sejarah ni, dalam tafsir dia kata radhi'. Nah, kecil-kecil lagi tu, awak kecil lagi tu, baik dia gitu dah. Nah, nah. Besar-besar jadi Tuhan, cari Tuhan lalu dah dia. Nah, masya-Allah. Macam nak cerita Nabi Ibrahim sana. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad pun macam tu juga. Nah, Tuhan jaga dia tak semua tak hukum, semua tak hukum belaka. Nah. Semua tak hukum belaka. Duaklah keadaan semua tak hukum. Nah, penuh tak hukum. Dalam banyak tak banyak dalam Baitullah sendiri ada tak hukum masa tu. Nah, pakai ada puja pada semua tak hukum belaka. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu jaga dia. Tak pernah pergi pak perayaan tak hukum. Nah, duduk rayu-rayu ia tahu mana. Nabi tak pernah tak semua tak hukum. Nah, subhanallah, Tuhan jaga dia. Tak Tuhan jaga anak cucu kita kata. Nah, tak ada mustahil, tak ada ada payah sikit abuk tu Tuhan nak buat tu. Nah, insya-Allah. Ada doa Nabi Ibrahim. Oh, banyaklah doa. Nah. Rabbi jinubni wa baniya an na'budal asnam. Nah. Ada doa mustajab kita ni. Ha? Ada tak? Ada lah doa mustajab kita doa Nabi Ibrahim tu. Yang doa untuk anak cucu dia. Rabbi jinubni wa baniya an na'budal asnam. Tak silap mi ada doa mustajab ni. Nah, doa Nabi yalah ke. Nah. Ada tak? Benda mana Kak Zah? Ha? Alhamdulillah. Nah, waktu doa Nabi kata akhir zaman umat Islam akan semua tokong. Klik pada semua tokong. Nah, cerita ni biasa kita bahasa kita peracak sendiri. Nah, mi kata kok sebelah terang kau sebelah mana tu, kau sebelah kau Pak Andaman tu, anak cucu Islam kita tok nama Ismail, tapi anak cucu semua tak akan. Nah, habis semua royak dah Pak mengaji kita. Nah, dah ada orang kita semua tak akan dalam fakta kita ni. Nah, asalnya Islam, asal Islam mau kita sendiri ini pun banyak. Nah, dah mau kita lah apa kita di banyak tu. Nah, semua tak ukur sama dengan khabar atau dengan tak khabar. Dah banyak dah. Tak ukur bukan atas mesti kena ada jeguk tu. Nah, tak ukur tu tak nampak lebih bahaya lagi pada tak ukur nampak tu. Tak ukur nampak tu. Nah, awsan, asnam, hok nampak jenis tak nampak tu, Nabi lebih takut pada hok nampak tu lagi. Nabi kata, aku takut pada umatku, syirik dengan tak khafi je panggil. Nah, dan semua muka lain pada Allah secara senyap-senyap, secara tak nampak, secara rasio tu. Nah, dan Nabi royak gitu je kena jadi ada semua dah tu. Nah, ni doa mana saat ni muka berapa ni? Muka Nabi Ibrahim doa minta dengan Tuhan. Nah,
minta jah daripada anak cucu semua tak kum. Auzubillah min zalik. Ya Allah, jaga anak cucu kami ya Allah. Nah, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam mukarulunne aku doa 49. Dah. Mukarulunne aku doa 49. Nah, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surah Mukminun dah silap. Bukan surah Ibrahim, surah Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Allah, asnam maknanya berhala. Nah, kita pandang doa ni insya-Allah dah. Ini doa bapa ni, doa pada anak cucu kita. Nah, kita nak tinggal anak cucu kita dunia akhir zaman banyak. Nah, mari supaya dengar. Nah, mari supaya aiboh. Nah, dan uji-uji agama mari supaya aiboh penuh gini. Nah, dulu tak ada nak tengok-tengok benda-benda pelik kena pergi kapur demo nu baru temu dah. Lalu masuk dekat masjid kita dah lain-lain masjid dah kan. Tak ada pondok dah kan. Benda-benda tak molek sana. Nah, subhanallah, subhanallah. Hatulah bila Tuhan jaga nah. Bila pada anak cucu kami ya Allah, rusdahum ya Allah. Allahumma atina wa auladana wa dzurriyyatana rusdana ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa anta alimin ya Allah. Kemudian habis Nabi Ibrahim. Nah, ha Nabi Ibrahim Allah Taala jamin kata Nabi Ibrahim juru baik tu pasal Tuhan jaga dia tak kecil-kecil lagi, muda-muda lagi Nabi Ibrahim tu tunjuk hidayat kepada dia. Nah. Katanya cerita aku mana? Ini tu ambil satu cak, babok satu babok yang Allah Taala pada Nabi Ibrahim duk kecil dengan pok dia. Muka pok dia tukar tak kong. Nah. Pada panggil rongan tak kong. Rumah Nabi Ibrahim tu rongan tak kum. Nah. Lalu Nabi Ibrahim tengok tak kum banyu oleh kapun dia ke kawasan moh tu. Lalu Nabi Ibrahim kecek dengan ayah dia. Idh qala li abihi wa qaumi. Satu hari Nabi Ibrahim kecek dengan pak dia dan kaum dia. Kaum, nah, ketika ia berkata pada bapaknya dan kaumnya. Ini cerita sungguh lah. Nah. Tuhan sendiri ayat kata. Nabi Ibrahim kata kan? Ma hadhihi tamathil. Tamathil. Tamathil timsal. Tamathil mata banyak-banyak tokong. Nah. Nabi Ibrahim kata, gapo ni? Apa ni? Tokong-tokong banyak ni. Nah. Apakah hakikatnya patung-patung ni? Allati antum laha akifun. Yang kamu bersungguh-sungguh memujanya. Sungguh nak puja dia tu gapo hakikat tokoh ni benda-benda umur semua ni akifun akifun tu nak puja dak etika nah pakai tunggu situ tu dah tak tengok dalam agama dalam dunia ni kita nampak lagi dah ada satu fuak dia nak kena tunggu ketik dia tempat ibadat dia tu nah Hindu ke Buddha ke gapo dia semua agama syirik ni ada berlaku tempat ada penunggu dia nah penunggu dia tu. Pak kita pun nah, pakak tunggu situ etika. Akifun etika puja dia. Nah, etika-etika terpuja dia pun tunggu dia. Nah. Tu Nabi Ibrahim tanya puak dia. Tanya apa ni? Tanya puak dia. Nah. Tanya puak tak tahu nah. Dia sendiri tak faham, tak reti ni gapo budak puja apa dia. Nah. Tamasil. Tamasil mana gapo tamasil? Patung-patung. Kalau seekor, banyak ekor pernah kata. Kalau seekor tu timsal, timsal. Nah. Ausan, asnam, nama tak kena lagi tu. Nah, dah. Allati antum laha akifun. Lalu dia jawab kan? Kata tanya-tanya, ya lagu apa lah ni pun? Kau ni? Nah. Nama duk wak, pelak-pelak tu. Nah, bila tanya wak apa tu. Nah, kerana kena ada dah sirih, pian ni ke, kena ada go tu go ni pian beranak pian ni dah dah ngano tu kena ada tu akan jawab sama-sama macam Nabi Ibrahim dulu juga zaman sejak tu lagi siapa tak ada agama sebenar dia akan jawab lagi ni serupa ya qalu mereka jawab pok kapo pok dia nak orang kapo sana jawab tu nah wajadna abana laha abidin Allah tok nenek abak anak abak tok nenek nah mereka jawab pok kapun dia ayah dia pok dia jawab
Kami dapati datuk nenek kami selalu menyembahnya abidun, abidin, ibadat. Nah, kita bulan ni siapa nak jawab apa dah? Ketua awak dulu. Nah, ketua, ketua, ketua lah ke ni tak ada tinggal ketua. Awak tambah lagi pula. Nah. Pak tu tinggal ketua belaka dah tu dah kita tak buat. Nah. Eh jawab lagu tu. Nah. Tak ada gapalah. Nah. Kita nak tua ketua betul dengan Nabi. Betul dengan Tuhan. Nah, dah. Tak betul dengan Nabi dengan Tuhan, siapa nak tanggungjawab ke jawab depan Tuhan esok? Karena kita semua kena pergi jumpa dengan Tuhan. Nah, kena jumpa dengan Tuhan. Kalau tak kena jumpa dengan Tuhan tak apa. Nah, tu tanya ini akidah kita ni. Ini akidah kita. Bak tu cik tanya, ambil tak tangan klik tangan ini klik tangan apa ambil tangan apa apa dapur kita gapo dok buat tak serupa dengan Nabi sepatu haja. Kena tunggu returan ni tu. Nah, pian nikah, pian beranak, pian sakit, pian gapo semua, semua tu. Nah, kalau kita buat hari ni, nah, dok tunggu siapa? Siapa aja? Karena Islam ni Islam satu-satunya agama yang bukan ambil ikut dia dah. Bila Allah dan Rasul kata, itulah Islam. Batu Islam Imam Syafi'i kata, Islam ialah ma qala Allah Taala, qala Allah, qala Rasul. Itu Islam. Allah kata dan Nabi kata. Tapi tak siapa yang tu kata dia ni kata. Kita 2-3 hari pada dia. Turut dia tu, turut dia ni. Nah, tak tahu turut siapa. Islam nak turut Allah. Nah, kita ada hak nak buat satu ibadat kita nak tak hari nak buat apa pun. Nah, Allah ya. Dalam ibadat semua ni, berapa rakaat semayang masuk mana. Nah, kita rajin tahu mana pun lebih pada 17 rakaat semayang tak boleh saya semalam. Nah, hak fardu. Nah, hak sunat tak apalah. Nah, hak sunat pun. Nah, hak sunat Nabi tu buat contoh belakang dah. Nah, hak sunat. Nah, main sunat sekalipun nak buat contoh siap dah. Nah, macam bila sofa kita main sofa. Nah, maya apa lagi? Ha? Sunat tasbih tu adalah hadis-hadis dhaif tu dah. Kita kata sunat tasbih pun ada masa dia juga. Nah, semua sunat sekalipun Nabi tunjuk contoh. Tak ada gapo sekarang dalam amal Islam yang Nabi tak buat contoh. Dah. Siapa Yahudi kata Muhammad ni siapa maaf nah. Nak qada hajat paling kok mana Nabi hijrah juga. Nak kat kuku kat jari mana pun Nabi hijrah juga. Nah, subhanallah. Nah, hatulah cuma kita nak ikut dan kita tak ngaji. Nah, kita tak ngaji, tak belajar. Nah. Hatulah nah, lalu jawapannya kata kana? Qalu mereka tu jawab. Siapa jawab tu? Ayah dia dan kaum dia, kampung dia. Nah, wajadna kami dapati aba ana aba atuk nenek kami. Nah, datuk bapak-bapak kami, datuk nenek kami laha abidin. Selalu menyembahnya. Auzubillah misal. Allah, mangni cik molek dah. Atau kita dah buat hari ni. Nah. Wisakut dengan wisud di Tuhan, wisud di Nabi. Yang wisud di aba. Nah, yang wisud di aba. Awak dah buat berlaku. Nah, tu banyak lagi mak kita tu. Nah. Amalan-amalan kita sungguh benar tiba-tiba dok akifin dok apa ngedok puja dia dah dok sungguh benar. Nah, tapi tak sudi abak. Nah, dah. Ha ingat dah. Kita kelik wayak kano ni wayak kepada sayang kita gapo kan. Nah, dah sudi abak. Klik sud sini. Akhirat isak gedek kan puan ni. Nah. Abu Jahal buat ni kan? Abu Jahal, Abu Lahab apa yang buat tu? Sudi abak. Apa tak saya terima Islam? Karena aba ana. Datuk nenek kami tak pernah buat pun Nabi Muhammad ajar tu. Allah takutnya kita. Nah, ya, Islam. Ya, nah. Kita lagi nampak dak dajjal. Dajjal mari yang agama yang punah agama dulu. Nah, lah ni fitnah dajjal mari dah fitnah agama yang panggil. Yang mai tipu lah agama. Nah, tipu dalam bentuk agama. Macam-macam agama kan. Nah. Pak kita kata dajjal ke lagi mari nak sungai aku dia Tuhan. Mudah kali. Lah ni buat Tuhan pada orang-orang tertentu dulu. Nah. Kita buat Tuhan dah dia panggil tu. Nah. Siapa-siapa pun lah, dengan Nabi tetap dengar lagi Nabi. Nabi Tuhan tetap dengar dak udah ang dia ni, ang dia tu. Nah. Subhanallah, agama adalah Allah. Innad din
عند الله الإسلام. Agama sisi Allah Islam ya. Pak Islam ke apa Islam ni? Islam kena adalah kitab Quran, kena adalah hadis Nabi. Itu Islam. Lain pada Quran, lain pada hadis Nabi. Nah, bukan Islam. Ulama tak ada hak nak pergi buat sendiri. Ulama hanya dia sebagai pelita ya untuk main nak suluh gapo Quran hajar Nabi hajar atau hajar Al-Quran dah Nabi royak. Tu ugama pada kerja ugama ulama. Nah, apa yang ini besar ulama pada Allah dan Rasul. Nah. Ha tu pak kita faham hari ni. Nah, pak kita faham ni. Puja ulama dah. Ulama pun jadi dia syaitan dah. Nah mana puja-puja dia, besok bangun ada puja dia. Nah, bodoh mah tak puja, takut dan laku habis kuasa ke puja dia. Nah. Ada puja dia selama. Patut dia tak gejala tu, habislah puja dia. Ada lah kerja dia. Rasa biasa dia panggil tip. Setik juga. Hani ingat dah satu semua tu setel belaka tu. Setel belaka. Nah, sebab kita hari biasa duk puji. Puji seumur. Puji seumur. Satu hari dia mau. Nah, dia mau tak puji kita. Oh, tak ada duk lalu dah. Nah, mula. Nah, subhanallah. Wallahi. Nah, nak jadi Tuhan belaka tu. Tuhan. Kerja Tuhan belaka tu. Nah, suka orang puja dia. Nah. Habis kata dah akifun 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 memuja-mujanya nah dak puja gapo tokoh-tokoh mun puja tu apa mun puja tokoh-tokoh tu nah lalu dapat tu tak ada hepo ada headphone headphone-nya tengok gerai dak waktu wak ate nah hari ni banyak tengok pati nah cek di kita dengan cek klik sini nah lalu Nabi Ibrahim kata Nabi Ibrahim jawab nah qala nah kalau qala tu seorang Nabi Ibrahim kata kalau qalu rama ha tu pok kampung ya nah qul ia berkata ia pian siapa ni Ibrahim Nabi Ibrahim kata nah laqad kuntum antum wa abaukum fi dalalim mubin tak ada ada kerincian lah nah haluh lagi kan ni deh mudah haluh lagi dia nah yang bawah ada 15 ni nah bawah ada 15 ni dakwah dah dia nah Allah ia berkata sesungguhnya kamu dan datuk nenek kamu adalah dalam sesatan yang nyata fukmu sesak fukmu dengan datuk nenekmu dulu sesak cerak-cerak nah sesak cacing mubin nah Allah kan takutlah hon takut kalau gitu oh kita tabila ahdalalah lah nah nama marah pada kita tersesat ni nah kelima sesat ni lama-lama dah bila tak turut Nabi turut Tuhan nak gimana lagi eh sesat-sesat mata tak ketemu syurga lah sesat sebab tu Nabi kata jangan kamu buat menyalahi sunnah Nabi sebab tu sesat nah al-bid'ah dalalah tapi bila kita royak hadis Nabi kata ni bukan ulama tapi kita rasa tersinggung apa ni boleh-boleh atau sesat tak usah sesat lah patut sesak mari kau ni lah. Tak sejauh. Tak setinggal. Nah, tak tinggal. Tak. Kaca nak buat benda dia nak buat juga. Nah. Kita nak ada sentar. Jalan mari rakyat. Jalan syurga hanya soy. Sirat mustaqim jalan soy. Bila mu tak pergi jalan sirat ni. Jalan Nabi. Hadha sirat mustaqim. Inilah jalan betul tu kata. Nah. Tapi kita tak pergi jalan. Kaca nak pergi jalan abad anak tu. Nah. Kalau tu nenek gitu, tahu main mana? Nah, boleh kata sesak, marah orang pula. Nah, tak usah sesak. Dah tak usah, carilah jalan yang benar. Lepas Tuhan tunjuk dah jalan yang benar, jalan Nabi. Nah, sebab kita baru ni bila puasa buat ni. So, Tuhan susuk, lalu tu qadar duk mana? Tuhan susuk dah, lalu tu qadar malam mana? Mu kena takat terik, sepuluh akhir malam tu. Nah, Tuhan tak royak. Tak temu pun ada Tuhan tak royak. Tapi hari Arafah tu royak cacil lah. Arafah tu Tuhan royak benar. Hari Arafah pada hari orang wukuf di Arafah. Tak temu cari juga. Nah, kita kena hari lain juga. Pak kata sesak. So, marah orang lah. Nah, subhanallah. Alhamdulillah kita boleh tu Nabi orang ni. Nah, Alhamdulillah Tuhan tu. Jangan kata dema, kadang kata dema tu kita cari jalan betul. Nah. Ya Allah tunjuklah pada kami jalan selamat. Tuhan tunjuk dah Arafah kita tak temu cari juga.
Nah, padahal cacin mah. Hari Arafah Nabi royak. Hari yauma tu'arifun. Yauma yu'arifun hari orang terukur di Arafah. Pak Arafah bukan nak kita. Arafah adalah satu amal haji. Pak haji mah kita ada tak? Arafah ada mah kita tak? Pak kita gawa Arafah. Siapa nak pahala 2 tahun? Puasa Arafah sehari 2 tahun tu nak apa dosa? Siapa nak pahala? Hak ni Tuhan sendiri royak. Nabi hijab. Nah, kita menyalahi Nabi, menyalah Tuhan. Siapa nak jamin kata kita betul? Nah. Hak lepas dah dah kita atau insya-Allah umat kita nah kepahal dah. Nah, tapi lah kerana umat kita ni hak ni payah sikit nampak ni. Sebab ajak pergi semaya di padang tu lah. Nah, kalau benda nampak-nampak tu ya payah sikit. Nah, nak ubah tu. Nah, dah. Apa insya-Allah kita kata masa depan. Walaupun kita tak ada pun, umat kita akan faham hari Arafah sebenar. Nah, bagaimana kita faham kata etika di sepuluh akhir, hari hijab, hari ni banyak dah faham. Halakah pun banyak dah hari ni halakah, walaupun dia buat macam-macam halakah tu. Nah, hari ni mula-mula dah faham, daripada dulu tak faham kek abuk. Nah, tapi kita juga royak ni sakit kepala lah. Marah dia, mau buci dia, mau macam-macam lah. Nah, tak apa, kita sobat. Nah, demi untuk nak dapat buah yang apa sedap manis. Nah, rasa. Nah, umat kita akan rasa akan reti insya-Allah. Nah, hadanallah. Allahumma hdina wa hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Bak kita dengar mak kata gitu kata gini, tak ada apalah. Dia tak tahu lagi. Nah, kalau dia tahu dia tak kata. Nah, batang ini Arafah cerak-cerak tu atau hari orang Arafah. Mau kita tak ada Arafah. Mau kita tak ada haji. Tiba-tiba kita nak buat haji super rumah kita ni. Nah, siapa nak ipalah kita? Nah, nah pahala mari tu hasa. Nah. Hatu dolal, tu mana sesak. Nah, sesak tak temu hari Arafah. Nah, dah. Eh? Cerak-cerak dah. Padahal nampak cerak-cerak dah. Nah, cerak dah Arafah. Nah. Wallah alam. Allah ya Allah. Selamat kami pada sesak ya Allah. Dah. Ghairud dawal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, aduh. Kita minta doa seumur Al-Fatihah tu. Nah. Jangan jadi kami daripada fuah memaku beci ya Allah, dan jangan jadi kami daripada fuah sesak ya Allah. Nah, banyak doa-doa yang kita boleh doa dengan Tuhan minta ijazah pada sesak ataupun mudah kali ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah pada kami jalan betul ya Allah. Nah, ikhlas minta dengan Tuhan sungguh benar. Nah, dah bukan baca di mulut sini aja dah. Ya Rabbi. Nah, belum dah jam hari lagi ni yang kita dah selerok dah. Nah, bagaimana dajjal yang bijak cidik pula Tuhan wik dia. Nah, dah. Habis kat tu dah. Mana tahu nah, Ibrahim apa kata kepada kaum dia ni? Ibrahim kata fuakmu sesat. Bukan fuakmu saja dah tu nenekmu lagi. Nah, dah. Qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Marah, kita marah lah. Dah. Marah benar kata sesat. Nah, lalu puan Nabi Ibrahim kata lagu tu, puan dia pun kata, nak jawab pula, qalu. Mereka jawab, bertanya lagi, nak tanya Nabi Ibrahim. Ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Mugura kamu sungguh ni Ibrahim. Tanya dah. Mereka bertanya Ibrahim, puan Nabi Ibrahim kata, sesak punya sesak tu. Tak ada nak sesak tu. Puan kafir dia betul saya sesak. Nah, apatah lagi kita sama Islam. Nah, mereka bertanya, adakah kau bawa pada kami sesuatu yang benar sebagai rasul? Nah, atau kau dari orang-orang yang bermain-main saja? La ibin, kamu nak gura-gura main ya, Nabi Ibrahim. Moyak sungguh kamu nak gura tu. Nah, dah. Kalau gura tak apalah, terima boleh. Nah, kalau moyak sungguh tak boleh terima pula. La ilaha illallah. Nah. La haula la quwata illa billah. Siapa nak cerita kita di Adila ni? Nah, dah. Betullah tak kita nampak dia tak sengaja Quran tu dah. Ya Quran ya korek sungguh lah perut tu. Nah. Ya korek sungguh. Nah. Ya pet pom pet pet sungguh. Nah. Tak ada kerencas siapa dah. Sebab Quran main pada Tuhan. Nah. Cuma teruk je kita rejeng aja nak teruk. Ana rejeng kecen teruk dah nah. Pak tu kena sobas itu. Nah. Insya-Allah. Nah. Tak ada apa hari dengan kapo-kapo kita bagi dibuka tu. Nah. Tak ada apa orang hamba tu baik tu. Tak sih pada Quran. Tapi kata tak sih ngaji Quran. No.
Tak patut suruh kecek benda sungguh doa ni. Patut tak sungguh doa kan? Kru, eh. Dia tak boleh susu. Nah. Kru kena ngajar sungguh. Tak boleh susu. Tak boleh kerencah siapa. Takut tu hasil. Ya. Dah. Orang yang ngajar ni salah. Kena susu. Kru air apa. Terkecek orang lain dulu. Nah. Nah. Buat apa susu dulu. Nah. Takut dia tak boleh pisah. Nah. Nah. Aku tu. Nah. Subhanallah. Alhamdulillah mak kita Tuhan pilih kampung kita. Nah, Tuhan pilih kampung kita 20 apa tahun ni? 27 tahun dah. Kita boleh ngaji. Nah, walaupun orang suruh pasal orang mari kita dah. Alhamdulillah lekat. Nah, kampung lain dak hok tak sengaji kampung sendiri pun. Nah, pergi dah apa hari apa seminggu nak berhenti. Nah, tak boleh dengar Quran kecek. Dengar Tuhan kecek. Subhanallah. Subhanallah. Bok kecik bau tak apa. Kecik buah-buah tak apa. Kecik sungguh tak boleh. Nah, dah. Ya katup ke panggil? Katup belagu dengan dia tu belagu dengan dia. Belagu dengan dia ni. Nabi Ibrahim ngeraja sendiri ni, raja Namrud. Raja Namrud. Nah. Lalulah apa dia katakan, "Ajitana bil haqqi." Mu bawa mu cita bawa sungguh ke? Ya sungguh ke? Sungguh semata mu jadi rasul ke? Nah. Am anta minal la'ibin. La'ibin. Kau mau kecil orang main-main saja. Lalu sini Nabi Ibrahim pun royak peluang dia. Nah. Kol. Dakwah lah. Awak sungguh lah. Nah. Nabi Ibrahim jawab. Barrabbukum rabbus samawati wal ard. Alladhi fatarahunna. Wa ana ala dhalikum minasyahidin. Ia pun jawab. Siapa jawab ni? Ibrahim alaihissalam. Ibu jawab tu, bukan bermain-main. Tak ada main. Kecik sungguh dah. Nah, lalu Nabi Ibrahim kata, Tuhan kamu nak cari, kamu nak sembah tu bukan ni Tuhanmu. Nah, bukan tokong ni Tuhan. Tuhanmu sebenarnya ialah bal bahkan Rabbukum Tuhanmu. Kamu nak kena sembahnya. Rabbus samawat wal ard allazi fatarahunna. Allah sedaknya ayat ni. Nah. Tua Allah, Allah tua ni. Nah, tua hok kamu ni, hok jadi mu tu ialah tua langit bumi ni. Tua langit tu lapis ni. Tua bumi ni yang menjadikan mereka itu. Itulah Tuhan sebenar. Bukan hok kita kena jadi ni. Hok kita semua ni kita jadi dia. Nah, kita buat dia. Dia tak ada anak ke sekara, mati, kerakam. Nah, apa Tuhan ke mana? Tuhan pada Tuhan langit. Macam kita baca Fatihah tu. Rabbul Alamin. Nah, ayat ni banyak lah Quran. Datang sama lah Quran banyak. Nah, waktu kita sebut sama. Rabbus samawat wal ard. Tuhan kamu, hei manusia. Nah, Tuhan jadi langit tujuh lapis. Tuhan tu lah. Tua langit, tua bumi, tua kita ni, tua tullah, iaitu Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Siapa dia Allah? Rabbil alami. Tua segala alam. Tua segala alam ni. Tua pada, bukan tua. Nah. Tua mu kena suak dia. Nah. Pia gada, pia susah, kita dah berkada dengan dia. Bukan dia suruh tolong kita dah. Nah. Nak tolong dia, uslamak dia, gapo, subhanallah. Manusia tak cidik lah dah. Nampak tu bodoh bajahiliah tu dah. Dah, subhanallah. Allahu Akbar. Kena duk puja dia, kena duk gapo. Nah. Kena duk jaga dia. Nah. Hatulah tengok dah. Bahkan Rabbukum Tuhanmu sebenar. Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang menjadikan, mentadbirkan langit-langit dan bumi. Langit-langit, tujuh lapis tu. Tua tu. Nah, tua telur tu kita dengan dia tu. Nah, tua langit, tua bumi. Alladhi fatarahunna. Dialah, Allah lah yang menciptakannya. Fatara. Kelima fatara kita kecek ja'ala. Nah, kita kecek seumur. Al-Fatihah kita al-Asmaya kita mengaku semua Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsiran subhanallahi wa bihamdihi wasila wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard. Fatara maknanya menjadi. Nah, aku tu Allah pada wajjahtu wajhiya
aku hadapkan muka aku lillazi fatara fatara samawati wal ard. Kecek molek lah semaya tu, ya Allah. Nah, adalah doa semaya kita dah. Dah klik ngajar ni ni. Dah. Kita tengok mana bacaan semaya. Nah, kita kata kita kecek dengan Tuhan adalah semaya kita tu. Aku hadapkan muka aku kepada Tuhan yang menjadikan langit-langit dan bumi. Aku dah semaya ni, aku dah hadap muka aku dah hadap pada Tuhan dari langit bumi ni, pada Tuhan. Nah, Allah sehebatnya kita. Dah. Tapi kita tak khabar. Hanya pergi berat dah. Buat Allah akbar Tuhan ke mana dah. Cabur ru. Ada badai haja situ. Nah. Ada badai haja situ. Nah. Duduk mana? Duduk dapur tu. Ya. Duduk dapur, duduk lagu. Dah. Duduk pak basuh. Allah, mudah kita tinggal tu. Nah. Pak kita tak khabar. Tak khabar. Tak. Mai kau cacing dirok kamlang put. Nah, kita duduk kecek gapo. Ya. Ya, ada beza. Ada beza. Nah, ada beza sikit. Nah. Hati-hati mula tu dah. Kalau aku jadi pada tak ada. Ha, dah. Jadi pada tak ada gapo kara mai kalau aku. Nah. Ha. Habislah. Abi kita tengok sini. Hatulah aukam pada Nabi Ibrahim mari ta umai roya hasipak Tuhan. Hasipak Tuhan ni. Nah. Sifat di segi jadi, di segi tua. Nah. Batu nak kenal Allah kena tiga. Satu kenal dia sebagai Rabb. Ha, ingat malak ni. Kita ngaji Nabi Quran aja ni, akidah kita nak kena Allah ni bukan kena sifat saja dak. Kena tiga perkara ni. Cak kali dah sebut nah. Satu kena Allah sebagai Rabb. Ha, Rabbuna, Rabbus samawat, Rabbul alam sebagai tuwe, percau. Tuwe. Allah lah tuwe. Nah. Ha, tu. Nah. Sifat dia tuwe kita. Dah Rabb rububiyah. Nah, di segi rububiyah. Nah. Yang kedua, kena kata dia adalah ada nama-nama dan sifat yang molek. Allah ada sifat ada nama dan sifat-sifat yang husna, yang elok. Kepada dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Dan sifat dia bukan hanya 20 sifat tu dak. Wujud qida baka tu ke kada tu dak. Nah, tapi dia ada mempunyai nama-nama dan sifat yang sempurna yang molek. Nah, dan banyak nama Tuhan ni. Nah, sifat Tuhan ni banyak anak bila tak habis. Dah Tuhan buat kita haja dah nama saja 99 nama. Nah, dalam Fatihah, dalam ayat kursi, dalam gapo surah Hasyar kita baca pagi-pagi betul-betul tu. Wallahu la ilaha illa huwa alim ghaib wa syahadah tu. Nah. La azka kita tu. Nah, dah. Dah nama sifat nama Tuhan tu. Nah, nama Tuhan atas sifat Tuhan. Nama atas sifat Tuhan. Atas bukalik si kulak senak Tuhan. Nah, dah. Dia Ar-Rahman, Tuhan atang pamurah. Karena dia bau. Nah, dah. Sifat dia bau kita. Nah, tu sifat Tuhan. Nah. Kena sifat dan nama Tuhan ada sifat Tuhan. Satu kena nama dah, baru kena Allah. Allah tahu nama dipanggil nama semula Ar-Rahman, bukan Tuhan ku ni Ar-Rahman ni. Nah, ada. Nama Tuhan juga tu. Nah. Patu kena Allah di segi ilah, uluhiyah. Uluhiyah tempat kita sembah dia. Kena ada Allah Tuhan kita tapi sembah bukan lain. Sembah bukan lain. Pengajaran-ajaran jahiliyah dulu, sembah tak kong. Tahu kata siapa jadimu? Allah. Tuhan Rabb tahu. Tapi dia sembah, mu sembah tak kong. Tak ada juga. Kufur. Nah, kufur. Nah, kafir situ. Nah, dah. Dia sakit ke apa? Uluhiyah. Ya tiga ni. Ha, samyang ni jadi atas sifat sedah Tuhan Allah sana kena apa? Kena tengah tiga cenik ni. From ketiga ni. Nah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ha, asma wa husna. Nah, asma wa sifat, nama-nama dan sifat Tuhan. Kita ngaji bahasa baru. Kalau kita ngaji akidah kita ngaji sifat so baru. Baru takut hati tak habis tu. Waktu dua syirik, dua god tu banyak lagi tak apa, tak kena Tuhan. Tak kena Tuhan betul uluhiyah. Punah betul uluhiyah. Nah, betul minta pian nak buat pulut tak sayang hujah ke apa, buat atawa, buat sembuh atawa ke apa. Nah, dah. Buat god tu, buat god ni macam-macam. Nah, kena apa dah, kena gitu. Macamlah ada dah pemujaan kita tu. Nah, kena buat keduri, keduri Nabi, kena buat. Ada mengita keduri Nabi dah. Ha,
Kita kono ada mitemu dah. Tu apa mitemu ngau mai? Nah, dungin abin atau oleknya ada satu kapung tu you nak make wak kalau sembelih lembu sembelih gapo ni, ya kena wak dungin nabi dulu. Dungin nabi tu wak kena. Ya kena ada satu neka tu ada putu, ada dodo, ada macam-macam di wak satu puluk, satu bekah. Gapo? Kedurilah. Lah, satu ada boh gapo-gapo tadi tu. Apa macam Quran juga. Tapi kena ada ke ni ni? Hindu. Hindu Pram. Dua ala sekali. Islam pun dapat dengan syirik tu. Nah, kalau tak ada gua tu, kalau tak ada, kalau ada gua tu saja ada neka tu saja tu. Nah, tak ada gua, cerak dah. Pram ada tu. Nah, satu ambil tepung-tepung puluk apa, balok dengan benda putih, benda gua tu ni. Nah, ada tengah tu boh liling. Ah, mana beza dengan demo tu? Eh, patang tok guru ke? Tok guru juga aja buat kenduri nabi tu. Dah. Nah. Mama juga buat kenduri nabi tu, baca Yasin, baca gapo juga. Nah, subhanallah. Capur. Bab tu capur panggil syirik tu syirikat. Dah. Ya, dah. Ya besok. Dia tanya apa ini? Aba ana. Atau nenek kami. Nah, dah. Allah banyak mau kita ni dah. Alhamdulillah waktu kita ni terdoa dengan Tuhan banyak. Dah, doa dengan Tuhan banyak itu hal hidayah pada kita jalan betul, selamat. Nah, Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi min al-haqqi bi idznik. Innaka anta tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Ya Allah hidayahlah pada kami, tunjuklah pada kami jalan sebenar pada apa mereka itu berselisihan. Manusia bakal muka tu muka nak kena belaka tu nah dah yo ya kena kata ni tak kena tapi kena ada so itu nabi dengan rasul Allah dan rasul nah lima ikhtulifa fihi min al-haq bi izni dengan izinmu ya Allah tunjuklah pada kami jalan benar ya Allah jalan benar nah innaka anta tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim hanya engkau saja ya Allah dapat hidayah pada siapa menghendak kepada jalan yang betul. Ini doa ni kita baca meja lama dah. Dah kita hijab ngaji lama dah ni. Dah baca dalam tahajud tahiyat akhir pada doa iftitah semaya qiyamul lail. Nah sama ada tahajud atau semaya sunat isya pun boleh hatu dah. Allahumma rabba jibril. Nah doa ada tak ada boleh juga doa ni. Di mana doa tu? Di mana doa tak ni? Kami rayat tak ni. Ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi biizni. Ingat mulut lagi tak tu? Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah. Dalam muka 41. Aku doa 92. Banyaklah doa ini. Nah. Apa khabar paling lebih doa tu? Nah. Kena wayak dah, kena amal dah. Batu kelik ngaji dah tahu lah buk tu. Nah. Kena buat kamban nanti. Nah. Tak buat kamban saja umur kecek saja ni. Nah. Muka 92 doa dah hari Nabi doa dalam minta dengan Tuhan benar dalam semaya tahajud atas semaya qiyamul lail yakni mula tak hari semaya sunat isya sampai sebelum subuh tu ya qiyamul lail panggil nah wa doa iftitah tepat Allah Akbar kabira tu ganti situ dah nak tadah pun tak apa juga tapi Nabi baca benar doa Nabi baca sunat Nabi baca qot Allahu Akbar tu Allahumma rabba jibril wa mikail wa israfil Fatiras samawati wal ard alimul ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadi fima kanu fihi ikhtalifun alasmaye nah sujud ni boleh kita baca tapi tak kena tak sepenuh nabi lah nabi baca situ nabi ke baca doa iftitah pada doa iftitah lepas takbiratul ihram untuk semaya qiyamul lail ram tu jak qiyamul lail untuk bagi sunat isya kalau dah masuk waktu qiyamul lail sunat isya siapa belum subuh nak semaya gapo tahajud gapo witir ke gapo nah boleh lah gila-gila pun tak apa tak ada waktu kena baca ni sok moda nabi gila-gila nah dah Allah dari doa saat ni kita minta apa nak minta witir hati hidayah aku pilihlah aku ya Allah dan mau selisih payah banyak mu kok tu ku kok ni ku tahu pilih mana mu tolong pilih ke aku ya Allah ihdini tolong pilih ke tunjuk aku ya Allah lima khtulifa fihi min al-haqqi bi izni
Dengar apa pada apa mereka bersisihan, pecah belah ini banyak. Tok guru tak tahu gitu, tok guru kata gini. Mana sebenarnya tu mulai hidayah kat aku ya Allah. Ha, dah. Hatulah dah. Habis kat tu dah. Ha, selagi ayatnya. Nah, kita tengok lagi saya. Dah ayat tu lah juga. Dah mengepen. Wa ana ala dhalikum minasyahidin. Dialah yang menciptanya, dah Tuhanlah menjadikan langit bumi semua ni. Nah, Tuhanlah. Tuhan kamu adalah Tuhan yang menjadikan langit-langit dan bumi, yang menjadikan semua tu. Wa ana ala dhalikum minasyahidin. Dan aku adalah dari orang-orang yang boleh memberi keterangan mengesahkannya demikian itu. Nabi, aku perakan boleh. Nabi Ibrahim perakan. Nah, jamin, saksi. Kata tu betul. Hak ni benar. Allah, alhamdulillah. Kita duduk mana lah ni? Kita duduk sini lah. Serupa dengan Nabi Ibrahim hajar tak? Ha? Akidah kita duduk mana lah ni? Siapa Tuhan kamu? Pia sakit, pia demam, pia gapa tu. Siapa Tuhan kamu? Nah, kamu tak ada wak tahlim marai. Buat demam pak tu. Oh, aku kata dah. Wak puluk marai mu tak ada wak keduri sunnah. Ha. Mu tak ada wak puluk kunyit. Mu tak ada wak air tawar. Lah. Siapa lagi lebih pandai pada Allah? Kata tangan sabit gapa-gapa. Alhamdulillah. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Klik situ. Nah, patut pakak gesmaya, makak berdoa situ. Tak usah kena waktu, waktu ni tak ada lah. Tak ada. Siapa lebih pandai pada Tuhan? Dia adalah Rabb. Dia adalah Tuhan. Jadi gapa-gapa dia klik Tuhan ni. Tuhan nak uji kurang ni. Nah, Tuhan nak uji kurang ni. Kalau malak pun, alhamdulillah. Kalau tak malak pun, la inna lillah wa inna ilahi raji'un. Tak ada kata sabit tu yo tu bab tu aku royak dah nah tak ada nah subhanallah nah hatulah ibu ayat kita baca ini. Nah mudah-mudahan ini kita nampak ada senar-senar tapi sebenarnya ini nak kelas suruh amal lah. Nah kelas tanya lagi siapa tua kita nah bab tu Nabi kata pian mu sakit tak ada nak kejak lah kejak ni ya Allah Allahu Rabbi sakit ke susah ke apa semua tu kejak ni Nabi kata Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ni Nabi hajar kita. Kejap anak mana? Nah, kita susah gapo tu tak kira susah gapo. Nah, hak susah sakit ko susah duit ko susah demai, susah gapo pun nah. Hok ni dulu buat ngeluh pakai doa ngeluh. Sok mau doa anak orang dah kita ngaji lama doa ni. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Panggil Allahu Rabbi. Allah, panggil nama Allah dua kali. Allahu Rabbi. Allah lah Tuhanku. La usyriku bihi syai'a. Aku tak usah syirik dengan Tuhan sikit pun. Alhamdulillah. Itu kena Tuhan. Nah, siapa dak katanya kena Tuhan ngaji lama dah. Nah, ngaji lama dah tapi biar ada gapo-gapo dia wak sabit tu sabit ni, tak ingat Tuhan sikit abuk, memang dia tak ada ilmu lagi. Nah, ilmu dia kok lain tu bukan ilmu sebenar. Nah, Allah alam. Itulah alhamdulillah kita ngaji pagi ni. Nah, kalau ada silap salah minta maaf banyak-banyak zahir batin. Nah, kalau ada benar itu daripada Allah dan bayang kita pakak-pakak bersama beramal bersama insya-Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi. Ya Allah ajarkan kami apa manfaat bagi kami. Nafa'lah pada kami apa kamu ajarkan kami. Tambah ilmu kami ya Allah dan berkahlah ilmu kami ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama tutup majlis kita dengan baca doa kifarat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.